pemilik stesen minyak dan rakannya, seorang warga Iraq berusaha memecah rekod dunia Janus dengan terbang menggunakan balon helium yang diikat di kerusi. Ken Lauch dan Farid Laftar menarik perhatian ratusan orang ramai yang menyaksikan pelepasan mereka di stesen minyak kepunyaan Lauch di Oregon. Balon berkenaan disusun supaya menyerupai bendera dan bendera Iraq. Antara peralatan di bawah mereka untuk perjalanan itu adalah beberapa alat komunikasi dan senapang rifle yang digunakan untuk mengurangkan bilangan balon ketika hendak mendarat. Kedua-dua mereka berharap dapat merentasi Oregon dan Idaho sebelum mendarat di Montana. Rekod dunia penerbangan menggunakan balon helium dipegang Jonathan Trapp dengan catatan masa 13 jam, 36 minit dan 57 saat pada April 2010.